Ya, atau di video kali ini karena kebetulan Mas Munirnya lagi nganterin Dek Galak. Tak sote gak apa-apa ya, Lek ya? Tak karepmu. Pokoke bakal wis CS. Ngebali. Aku request yang pedes ya, Lek ya. Nek pokoknya aja yang gede teman-teman, sebenarnya isinya sama. Buat Mas Munir tadi aku kan selamat makan malam. Mau dilarisin nggih? Iya, udah. Lanjut, Lek. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan aku Krista XL. Nah, di video malam ini ya, atau di video kali ini karena kebetulan Mas Munirnya lagi nganterin Dek Galang. Dan ini ada mpek-mpek langganan. Beli dua amat ya, Lek. Ya kale. Ini mpek-mpeknya yang ada apa aja, Lek? Tak sote enggak apa-apa ya? Tak sote enggak apa-apa ya, Lek ya? Tak karepmu. Pokoknya bakal wis CS. Ini mpek-mpeknya masih lengkap, Lek. Sih. Mpek-mpek kapal selam sama lenjir. Sama lenjir. Dua ya. Satu porsinya 15. 15.000 mpek-mpek langganan. Kadang nek tak anteni gak teko-teko wetenge wis parah. Kebetulan hari ini atau malam ini belum makan dan alhamdulillah dateng pas banget. Mas benernya tadi nganterin Dek Galang, tak pesenin dua. Tadi Dek Galang tak telepon katanya udah pesan sendiri di sana. Iya, pesan ya. Udah pesan sendiri di sana. Soalnya kan kalau kesini pasti ngelewatin rumahnya Mbak Tina dulu. Jadi ini aku sendirian di rumah. Dapat cekak paling. Iya. Karena ngulang sih. Ada Mbak Sinten? Buat yang ngertes ya Mbak, aku lo nembe yang meriki ya. Oh, nembe. Gih. Seperan nih Mbak. Ada orang yang tanya, katanya rumahnya Mbak Nurul, soalnya aku baru pindah teman-teman jadi kurang tahu. Gendutnya nih, gendutnya Galang. Yang anak kecil yang gemuk itu. Iya, laki. Ya kan di sana rumahnya. Rumah sana rumahnya yang ada mobilnya itu loh, Pak. Oh. Yang biasanya pada kumpul-kumpul di sini katanya. Enggak. Itu namanya Dek Galang. Habis selesai ngaji terus wi ngakon bojoku ngeterke. Ngakon ome. Galang iku sedek ono Mbak iku. Oh, itu Mbak iku. Nggih. Mbak iku lakine. Nggih. Jadi kalau yang Madura, bakulnya tekon teman-teman. Rodok garing ya, Lek? Iya, rodok garing, jaluk rodok garing. Nah, terus itu rumah aku masih kayak gitu ya, kordenya tuh masih pesen. Belum. Jadi teman-teman, lama banget jadinya ya, padahal pesennya itu juga udah cukup lama. Tapi ya kordenya jadinya juga ternyata lama juga inden karena lebarnya itu 3 meter, panjangnya 2 meter 30. Jadi sementara ya kayak gitu dulu. Maklum nganten anyar. Cekelekek ke masak juga ke. Aku request yang pedes ya, Lek ya. Ibu juga coba pedes-pedes, Lek. Karena Mas Bener tidak terlalu suka pedes, kalau aku request yang pedes. Mawan kita neng yang pedes ya mana? Nih, aku tuh sampai lewat tapi tunggu jiwarek. Aku turut tapi Lek. Alhamdulillah teman-teman sudah jadi. Aku tadi beli dua ya. Yang ini buat aku, ini itu kuahnya aja sama makoknya aja yang gede teman-teman. Sebenarnya isinya sama. Buat Mas Munir tadi aku telepon Mas Munir dulu masih lama apa enggak, katanya masih lama Dek Galang masih milih-milih. Jadi ya. Ya sudah enggak apa-apa, aku makan dulu. Aku tadi bilang aku makan dulu ya karena aku lapar teman-teman ya. Ya udah kalau gitu teman-teman, tak makan dulu mpek-mpeknya. Hah, bismillahirrahmanirrahim ya, sebelum makan seperti biasa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat makan teman-teman online. Dan itu pertama kalinya juga aku ditinggal sendirian di rumah. Biasanya tuh nggak pernah. Selamat makan malam. Masya Allah, enak banget. Mbak-mbaknya kuah sukunya banyak banget. Dan tadi aku minta sambelnya yang banyak.
karena kan di sini rumahnya tuh dekat sawah ya, jadi banyak kewan-kewan cilik tadi pada jatuh di depan rumah aku barusan aja teman-teman. Nanti mau tak sapu juga. Sementara ini makan pempeknya dulu. Kuahnya seger banget. Monggo dilarisin ya, kalau orang daerah Godong yang ketemu penjual pempek tadi, rasanya enak, dijamin enak ya. Ternyata udah azan. Ini teman-teman Isya, jadi kalau suka makan dulu ya, habis ini mau sholat juga bareng Mas Munir. Semoga saja Mas Munir cepat datang biar bisa sholat bareng, terus juga bisa memakan pempeknya. Nah ini Mas Munirnya, tadi kita datang terus sholat ya. Ini Mas Munir, terima kasih. Ya, kamu udah? Aku udah bisa dengar. Cobain dulu ya teman-teman. Coba baca doa dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tuh aku ditinggal Mas Munir sendirian, nganterin di Galang. Mantap. Ya. Nanti kalau sekali lagi teman-teman nanti kalau lihat bapak yang jualan ini, monggo dilarisin gitu. Soalnya mantap banget enak. Yang daerah Godong, saya akan beli kalau udah lihat bapak tadi yang jual. Yang mana aku nggak lihat tadi, soalnya keluar. Yang biasa kan bapak lagi kita. Oh, ya, yang itu bapak orang tua. Yang duduk itu yang mau dilarisin ya. Soalnya enak dan jadi juga. Nah pokoknya kalau sering dibeli keluarga XL tuh biasanya masaknya tuh dijamin insya Allah ya enak. Kamu mau tak suapin? Ya, udah kan ya. Coba gula. Nah, coba. Mau tak boleh? Kalau aku udah gini tapi masih enak. Masih enak teman-teman. Ini kalau waktu cuaca dingin apalagi habis hujan itu enak. Enak. Sendiri. Itu karena ini. Tadi itu banyak ini karena rumah kita kan di rumahnya tapi dekat sawah ya. Banyak itu. Hewan-hewan kecil. Hewan kecil jadi. Kalau ada lewat-lewat akan tetap kita buka itu biasanya masuk ya. Nanti kita bersihin ya. Kita juga banyak banget tadi waktu aku beli ini. Nah, tadi aku mau nyapu cuman enggak dibeliin sama sebenarnya, katanya mudah malam enggak usah nyapu. Ya udahlah nurut aja sama Bu Juni. Besok aja enggak apa-apa. Kakak udah malam benar. Iya. Jadi ini Mas Munir biar. Terus makannya ya.